Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'alim, wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifadah, wal hatha la tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fi dharain amin fi kitab yatibyan fi adab hamalatil Qur'an ila gawlihi faslun fi ahkamin nafisatin tata'alaku bil qira'ati fi salati أبالغ في اختصارها فإنها مشهورة من في كتب الفقه منها أنها أنه تجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء ثم قال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وجماهير العلماء تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة وقال أبو حنيفة radhiyallahu anhu wa jama'atun la tata'ayyanul fatihatu abadan gala wa la tajibul qira'atu fi raka'atainil ukhrayain wa sawabul al-awwal faqad tadhaharat alaihi al-adillatu minas sunnah wa yakfi min dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadithi sahih la tujzi'u salatun la yukra'u fiha bi ummil qur'an wa ajma'u ala istihbabi qira'ati surah ba'da al-fatihah fi rak'atay subhi wal ulayaini min baqiyati salawat wa ikhtalafu fi istihbabiha fi thalithati wal rabi'ah wa li syafi'i rahimahullahu fiha qawlan al-jadid annaha tustahabbu wal qadim annaha la tustahabbu وقال أصحابنا وإذا قلنا تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن يكون أقل من القراءة في الأوليين قالوا وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء وهل تطول الأولى على الثانية فيه وجهان membahas tentang hukum-hukum mengenai membaca Al-Qur'an dalam sholat. Di sini beliau Imam Nawawi mengatakan sangat aku ringkas, sangat meringkasnya itu nemen, ya, sangat meringkasnya. Karena apa? Karena pembahasan ini masyhura fi kutubil fiqih, sudah banyak dibahas dan banyak diketahui dan dikenal dalam kitab-kitab fikih. Jadi gak perlu panjang lebar, karena memang tujuan utama kitab ini sudah disebutkan bahkan di awal, bahwa beliau mengatakan banyak aku hilangkan sanadnya dan aku banyak ringkas hadisnya, tujuannya mudah diingat, mudah dihafal. Walaupun yang hadir juga gak hafal, ya, walaupun, tapi tujuan beliau dapat bagi orang yang benar-benar menginginkannya, ya, bagi orang yang ingin memahaminya. Lah, lebih-lebih dalam masalah ini, membaca Fatihah atau surat dalam Al-Qur'an, pembahasannya panjang lebar dalam kitab fikih. Lah, sedangkan kita tidak boleh lepas dari kitab fikih, kita gak boleh lepas dari ilmu fikih. Dari bangun tidur sampai tidur, hubungannya dengan ilmu fikih lebih besar, lebih banyak daripada yang lainnya. Bangun tidur kita butuh ke kamar mandi, entah itu buang air kecil atau mandi janabat misalnya. Nah, dalam buang air kecil ada mensucikan najis plus istinja. Juga ada wudhu kalau mau sholat.
wudhu dan mensucikan najis dan istinja itu menggunakan air. Penggunaan air yang diperbolehkan untuk mensucikan najis, mengangkat hadas, itu adalah air tahur atau mutlak. Mau tidak mau kita harus mempelajari mengenai air ini tahur mutlak atau tidak. Kemudian bagaimana cara beristinja. Kemudian bagaimana cara wudu. Berarti kita secara tidak langsung di situ ada tiga yang perlu kita pelajari. Air, istinja, wudu. Ini kalau diperinci, air, ada pembahasan air tahur mutlak. Ada air tahir. Ada air mutanajis. Ada air najis, tapi ada maknanya enggak perlu. Ada air mustakmal. Kemudian ada istinja. Istinja ada dua macam, ada istinja dengan batu, ada istinja dengan air. Kemudian syaratnya ada 8 untuk istinja dengan batu dan semisalnya. Ada wudu. Wudu kita membutuhkan apa? Furudul wudu, syurudul wudu, nawakidul wudu, yang diharamkan bagi orang-orang yang tidak memiliki wudu. Ini pembahasannya. Belum kita sholat. Makanya kalau kita perhatikan, ilmu fikih ini menghiasi kehidupan kita. Jadi secara zahir, mau gak mau kita butuh ilmu fikih. Secara batin kita butuh ilmu tasawuf untuk membersihkan hati, ya, dari segala jenis kotoran. Makanya mau gak mau di sini diringkas oleh beliau tujuannya agar kita mempelajari ilmu fikih. Makanya beliau mengatakan ubalighu fikhtisariha. Sangat aku meringkasnya pembahasan ini. Nah, kalau untuk kita ini bukan ngeringkas untuk kita. Cukup banyak yang kita dapat. Nah, tapi kalau untuk beliau ini sangat meringkas. Nah, pertama, mengenai kewajiban membaca Fatihah atau ayat Quran dalam sholat. Wajib membaca Al-Fatihah dalam sholat fardu. Nah, ini sepakat para ulama. Nah, sepakat para ulama fi sholatil mafrudha bi ijma'il ulama, ya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan jamahirul ulama tata'ayyanu qira'atul Fatihah fi kulli rak'atin. Wajib membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Kalau sholatnya itu 2 rakaat berarti rakaat pertama dan kedua. Kalau 3 rakaat pertama, kedua dan ketiga, kalau 4 ya berarti 1, 2, 3 dan 4, wajib setiap rakaatnya membaca Fatihah. Bagi imam, bagi makmum yang berjamaah ataupun yang salat sendirian. Yang tidak diwajibkan hanya masbuk. Itu pun kalau si masbuk tidak membaca doaul iftitah. Kalau si masbuk membaca doaul iftitah, maka wajib baginya membaca surat Al-Fatihah. Dan itu bisa kita lihat dalam beberapa kitab. Perkataan Imam Malik bisa kita lihat di dalam kitab Syarah Mutasar Al-Khalil atau Syarhul Kabir. Kemudian kalau pendapatnya Imam Syafi'i bisa kita lihat di Majmu', di Mughni dan yang lain sebagainya. Kalau pendapatnya Imam Ahmad bisa kita lihat di Mughni dan juga di dalam kitab Al-Kafi fi Fiqhi Ibn Hanbal. Jadi 3 madhab dan ulama lain berpendapat bahwa wajib membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Imam, makmum yang berjamaah maupun sholat sendirian. Kemudian sisa Imam Abu Hanifah. Waqala Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa jama'atun. Imam Abu Hanifah
Dan ulama yang mengikuti Imam Abu Hanifah, la tata'ayyanul fatihatu abadan, tidak wajib membaca Fatihah di setiap rakaat. Jadi enggak wajib membaca surat Fatihah di setiap rakaat, bukan hanya rakaat ketiga keempat atau rakaat ketiga, ya. Tapi tidak wajib membaca, tidak ada kewajiban membaca surat Fatihah. Karena di dalam mazhab Imam Abu Hanifah pokoknya ayat Al-Qur'an. Jadi tidak wajib surat Fatihah, tapi yang diwajibkan pokoknya ayat Al-Qur'an. Enggak harus Fatihah. Paham ya? Allahu Akbar. Mengamalkan sunnah. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kathira, sampai akhir. Kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sah. Loh, kok enggak baca Fatihah? Mazhab Imam Abu Hanifah tidak diwajibkan Fatihah. Yang diwajibkan adalah membaca ayat Al-Qur'an. Mau Fatihah, mau yang lain. Paham ya? Diambil dari hadisnya Rasulullah. Ketika Rasulullah mengajarkan seseorang yang sholatnya tanpa tumaknina. Rasulullah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Katanya Rasulullah dalam kalimat hadisnya itu, bacalah yang mudah bagi kamu daripada Al-Qur'an. Jadi apa yang mudah bagi kamu dari Al-Qur'an, bacalah. Di situ Rasulullah tidak mengatakan faqra'ul Fatihah. Bacalah Fatihah, enggak. Tapi bacalah yang mudah bagi kamu daripada Al-Qur'an. Lah ini disimpulkan oleh beliau Imam Abu Hanifah dan yang mengikutinya bahwa tidak ada kewajiban membaca Fatihah. Yang penting ayat Al-Qur'an. Wala tajibul qira'atu fi raka'atil ukhrayn. Bahkan bukan hanya itu. Bahkan yang sholatnya itu 4 rakaat, 2 rakaat terakhir tidak wajib apapun. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua wajib membaca ayat Al-Qur'an. Rakaat ketiga keempat enggak wajib apapun, meneng. Sama dengan takbir keempat dalam sholat jenazah. Kalau kita sholat jenazah, takbir yang keempat itu tidak ada perintah atau sesuatu yang diharuskan kita membacanya. Jadi diem, boleh. Kalau pertama Fatihah, umumnya ya, umumnya kita nggak bahas terperinci dalam ilmu fikih. Fatihah, kemudian takbir kedua salawat, takbir ketiga doa untuk si mayit, keempat diem tok gak apa-apa, diem tok gak apa-apa, terus assalamualaikum boleh. Tapi ada kesunahan yang mengatakan apa, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kemudian membaca 3 ayat alladzina yahmiluna arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma fawfil lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aba'i wa azwaji wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at. Maman takis sayyati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul azim. Baru salam. Kalau orang-orang umumnya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ufir lana wa lahu. Kalau laki. Itu umumnya. Nah, kita harus belajar lebih sempurna. Nah, karena itu dalam mata beliau rakaat ketiga dan keempat enggak wajib apapun sudah. Satu ayat pun tidak wajib. Nah, paham ini ya? Nah, sudah kita mendapatkan apa? Dalam madhab. 3 madhab dan jamahirul ulama yang mengikuti 3 madhab ini mengatakan wajib membaca Fatihah di setiap rokaat.
Imam Abu Hanifah dan yang mengikutinya mengatakan tidak wajib membaca Fatihah. Wajibnya itu membaca ayat Al-Qur'an. Bahkan tidak diwajibkan membaca ayat apapun di rakaat ketiga dan keempat, dua rakaat terakhir. Nah, madhab. Tapi kita enggak boleh kemudian aku tak melu iki, enggak bisa. Ya. Enggak bisa campur-campur. Nah, kalau es bisa dicampur. Nah, kalau madhab dicampur, ini sing delok bingung ini. Yang melakukan bingung, yang lihat bingung. Akhirnya mumet nabrak. Wasawabul awal. Wasawab al-awwal. Faqad tadhaharat 'alaihi al-adillah min as-sunnah. Wa yakfi min dhalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. La tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi umil Qur'an. Pendapat pertama yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan yang mengikutinya mengatakan bahwa diwajibkan membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Dalil hadisnya ya hadis sahih, hadis sahih, dalil hadisnya dari hadis sahih yang disabdakan oleh Rasulullah, la tujzi'u salatun, tidak sah salat, la yuqra'u fiha, tidak dibaca fiha dalam salat itu bi ummil Qur'an Fatihah. Tidak sah salat yang di dalamnya tidak membaca Al-Qur'an. Nah, itu hadisnya yang berpendapat bahwa wajib setiap rakaat membaca Al-Fatihah. Ada lagi riwayat la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab dan yang lain sebagainya. Wes, jelas ya. Jadi, kenapa kalau kita bermadzhab Imam Malik bermadzhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membaca Fatihah bukan ayat Al-Qur'an seperti yang dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah memegang hadis sahih yang dinyatakan oleh Rasulullah tidak sah salat yang di dalamnya tidak membaca Fatihah. Paham ya? Nah, itu pegangan kita. Imam Abu Hanifah punya dalil sendiri. Enggak salah. Ya, bukan melenceng, bukan. Ada dalil. Kemudian wa ajma'u 'ala istihbab qira'ati surah ba'da al-Fatihah fi rak'ati subhi wal ulayan min ba'di salawat. Mereka bersepakat, yaitu para ulama khususnya yang bermadzhab Imam Syafi'i, bersepakat kesunahan membaca surat setelah Fatihah di dua rakaat subuh, dua rakaat pertama zuhur, asar, maghrib dan Isya. Jadi disunahkan membaca surat setelah membaca Fatihah di dua rakaat subuh, dua rakaat pertama, zuhur, asar, maghrib dan Isya. Adapun rakaat ketiga dari salat maghrib, rakaat ketiga dan keempat, zuhur, asar dan Isya, tidak disunahkan membaca surat. Jadi kesunahannya hanya ada pada dua rakaat pertama. Nah, dua rakaat pertama. Itu sepakat. Ya, sepakat. Tapi waqtalafu fi istihbabi fi tsalitsah wa rabi'ah. Ada perbedaan pendapat dalam kesunahan membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Rakaat ketiga maghrib atau ketiga dan keempat zuhur, asar, isya. Maghrib dan isya ya, isya. Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Yang pertama, di dalam madhabnya yang jadid, karena Imam Syafi'i itu mengeluarkan dua kali, ya, dua versi. Ada jadid, ada godim. Godim itu pendapat Imam Syafi'i di Baghdad, Irak. Ketika beliau masih di sana, beliau berpendapat dengan pendapatnya. Kemudian ketika beliau hijrah ke Mesir, beliau memiliki pendapat baru. Ya, pendapat baru. Ada yang sama dengan yang lama, ada yang berbeda dengan yang lama. Jadi yang baru ada yang sama, ada yang beda.
tapi yang baru ini dipegang, yang paling dipegang oleh ulama itu yang baru, kecuali di dalam beberapa masalah yang lama dipegang, dipakai, paham ya? Jadi ada dua pendapat, pertama di Mesir, di Baghdad, yang kedua di Mesir. Yang ini nggak dipakai, yang dipakai yang baru, revisi lah, ya. Ya, seperti undang-undang, ya. Direvisi. Yang baru ini hasil revisi yang pertama, revisian yang pertama. Karena mungkin mendapatkan hadis yang lebih kuat atau pernyataan dan yang lain sebagainya, akhirnya direvisi. Nah, makanya dikatakan yang baru. Tapi walaupun yang baru ini revisian, tapi ada beberapa yang lama itu lebih kuat dari yang baru, sehingga tetap beberapa pendapat memakai yang lama dari yang baru. Seperti sholat maghrib ya. Seperti waktunya sholat maghrib. Waktunya sholat maghrib itu dalam yang lama, madhab yang lama, pendapat yang lama, itu waktunya masuknya terbenamnya matahari, keluarnya hilangnya mega merah. Hilangnya mega merah. Kalau yang baru, waktunya itu terbenamnya matahari, ya, terbenamnya matahari, keluarnya itu ukuran sholat lima rakaat, ya, sholat lima rakaat, bersuci, adzan, qomat, wis keluar waktu maghrib. Berarti apa? Cepat. Jadi terbenamnya matahari masuk waktunya itu maghrib. Sampai kapan? Ukuran 5 rakaat sholat, bukan flash, sholat yang tenang, nyantai, gak lambat banget, gak cepet temen, nyantai. 5 rakaat, bersuci, ya, adzan dan qomat, selesai waktu maghrib. Nah ini ulama memegang pendapat yang lama, memakai pendapat yang lama, yaitu dengan hilangnya mega merah. Jadi ada beberapa, ada 18 masalah kalau nggak salah. Ada 18 masalah yang lama itu lebih dipakai daripada yang baru. Nah ini pendapat Imam Syafi'i yang baru tidak apa mengatakan sunnah. Mengatakan sunnah di dua rokaat terakhir, yaitu rokaat ketiga dan keempat disunahkan membaca surat. Seperti dua rakaat pertama yang baru, pendapat yang baru. Tapi pendapat yang lama la tustahabbu, tidak disunahkan. Pendapat yang lama yaitu madhab Godim tidak disunahkan. Dan itu yang dikuati oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Minhaj. Nah, beliau mengatakan watusanu surah ba'dal Fatihah illa fi tsalitsa warabi'a fil adhar. Wa alaihi fa hadhihi min al masail al mukhtaram min al madhhab al qadim li Syafi'i rahimahullah. Dan beliau Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Minhaj disunahkan membaca surat setelah Fatihah kecuali di rakaat ketiga dan keempat menurut pendapat al Adhar. Nah. Itu Imam Syafi'i punya dua pendapat. Ada lagi ulama dalam madzhab Imam Syafi'i berpendapat waqala ashabuna, berkata ashabuna yaitu ulama di dalam madhab Imam Syafi'i, wa idza qulna tustahabu, jika kami menyatakan tustahabu disunahkan membaca surat di rakaat ketiga dan keempat, fala khilafa annahu yustahab an takuna aqalla min alqira'ah fil ulayain, maka tidak ada tidak berbeda bahwa disunahkan bacaan surat di rokaat ketiga dan keempat itu harus lebih pendek dari dua rokaat pertama. Jadi kalau misalnya dinyatakan sunnah baca surat di rokaat ketiga dan keempat, maka selayaknya surat yang dibaca lebih pendek dari dua rokaat pertama. Nah. Jadi membaca bacaan yang rokaat ketiga dan keempat itu sama. Misalnya cuma tiga ayat seperti inna athoyna misalnya. Rokaat ketiga dan keempat, pokoknya walhasil lebih pendek dari rokaat pertama dan kedua, itu kalau dinyatakan sunnah.
Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terus ilmu kita bertambah, dan mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari maksiat, mendekatkan kita dengan ibadah dan ketaatan. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.